Suhendar SOS terpilih sebagai Kepala Desa Cipendei, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, periode 2019-2025. Masyarakat berharap pada Asep, jadikanlah Desa Cipendei ini menjadi desa yang lebih termaju dan lebih baik ke depan. Tentunya kami warga masyarakat akan tetap mengawal sampai 6 tahun ke depan. Terkait dengan pemilihan Kepala Desa kemarin, alhamdulillah atas kerjasama daripada relawan-relawan kami yang berada di tiap-tiap RW di Desa Cipendei, yaitulah mungkin ada suatu harapan-harapan daripada masyarakat ada dimana perubahan. Jadi dalam pertama kami nanti akan menggarap, yaitulah apa yang kami disampaikan di dalam kampanye. Kami memutuskan akan satu pembangunan yang dari sisi adalah belum, masih banyak yang tidak tersentuh, yaitu Litilahu. Satu, Litilahu. Kedua, di lingkungan di tiap-tiap RT masih drainase masih banyak yang belum selesai. Kami akan menyelesaikan program-program yang 2019 yang belum terrealisasi, insya Allah 2020 akan kami diselesaikan. Itu tahapan-tahapan. Masukan dari masyarakat yaitu mungkin di bidang pelayanan publik ingin ditingkatkan. Yang kedua adalah ketenaga kerjaan, gitu ya. Itu yang paling banyak yang masukan daripada masyarakat. Nantikan mungkin kami akan persiapkan, ya, satu mental, kedua kesehatan, dan ketiga ya kami minta dorongan dan doanya daripada rekan-rekan kami, relawan kami semua, dan juga nanti pada tanggal 27 pada sholat subuh, sholat subuh bersama di KBB, terus siangnya akan melaksanakan pelantikan, dan semua peserta pelantikan bisa kepala desa membuat tumpang 100 perangkat, ya nanti setelah terlantik mungkin ada ada rotasi. Ya, ada juga nanti kami melihat dulu, koordinasi dulu sejauh mana dengan aturan-aturan Pemendagri nomor 67 tentang perangkat desa, juga SOTK-nya nanti kami akan berbicara dulu dengan DPMPD gitu, bagaimana caranya seperti tentang masalah perangkat desa. Kami akan menyatukan kembali bahwa kemarin 24 adalah pemilihan Pilkades, tetap kami yang terpilih, kami akan merangkul semua elemen masyarakat, tidak ada akan membeda-bedakan, semua masyarakat yang ada di Cipone tetap itu adalah masyarakat kami. Sekali lagi kami mengucapkan kepada penitia Pilkades dan kepada relawan-relawan se-desa Cipone yang mana telah berjuang untuk memperjuangkan, untuk memenangkan Pilkades kemarin yang dimenangkan oleh nomor 5. Asep selaku Kepala Desa Cipendei yang terpilih akan selalu mengkedepankan kepentingan masyarakat, terutama dalam rangka pembangunan baik infrastruktur, UMKM, dan lain sebagainya. Dan berharap kepada masyarakat untuk marilah kita bersama-sama bersatu untuk membangun Desa Cipendei ke depan lebih maju. Karena apalah artinya Asep tanpa didukung oleh seluruh lapisan masyarakat yang berada di Desa Cipendei, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Tim Kontributor Berita 7 melaporkan.